Iya, tapi saya nggak tahu sih, nggak ada maksudnya saya lihat nggak ada ini. Okay. Tapi kenapa belakangan ini banyak lebih sering lihat Jupe lebih ditutupin pakai kain ya? Kenapa nggak bisa dieksekusi? Iya, kalau keluar dari ruangannya ada tindakan. Ya mungkin kan namanya biar steril aja sih kalau menurut aku. Soalnya kan di luar apa namanya di rumah sakit ini kan ya mencegah aja lah mungkin takutnya gimana-gimana namanya juga lagi sakit kan semua orang kan di sini banyak apa ya banyak yang sakit lah biar steril aja sih kalau di rumah sakit. Malam sendiri juga istirahat atau masih istirahat? Kalau untuk makannya gimana Mas? Masih pakai alat bantu segala macam gitu. Masih pakai alat bantu. Alat bantu pacu jantungnya juga masih terpasang? Enggak. Oh, udah enggak. Pakai selang makan aja. Selang makan aja. Untuk alat oksigennya? Oksigen masih ada. Masih ada. Tapi pasti kan alat pacu jantungnya udah enggak ya? Setahu saya sih, saya cuma tahu alat pakai buat makan aja sih, terus sama oksigen gitu lah. Sekarang kan juga agak susah untuk dijenguknya, berarti bukan susah, memang kondisinya harus. Mungkin emang karena kita kan juga nurut sama dokter juga kan kasihan juga namanya kondisinya dia lagi mungkin lagi menurun atau gimana ya. Kalau saya sih menurut saya wajar aja lah, kan sakitnya dia kan bukan sakit kayak demam atau gimana, kadang yang sakit demam aja kita juga mesti harus jaga kondisi kita sendiri gitu, yang jaga makanya saya mohon sih pengertiannya juga gitu. Nanti keluarga lebih bisa menjelaskan semua sih, saya pikir ya tunggu aja nanti dari kabar adiknya. Berarti juga keluarga di dalam ada pasti ada 24 jam keluarga. Siapa aja adiknya Anggi ada? Masih.